Diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Kamera warga sempat merekam sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Raya Mangun Sako, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebelum kejadian, pengendara mobil sudah mencium bau bensin di dalam mobil. Namun saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba bagian depan mobil muncul kobaran api yang membesar. Pemilik mobil pun panik dan keluar mobil.